mensasarkan kepada 304,000. Jika jumlah ini capai kepada 304,000 menjelang 31 Ogos nanti, ia dapat banyak membantu kita untuk menyelesaikan pelbagai masalah hutang, termasuklah hutang player tempatan dan player import. Dan player import sekarang kita alhamdulillah ada pelanjutan, runingan pelanjutan masa. Jadi pihak peguam kita dengan pihak peguam pemain-pemain import sudah berunding mungkin di peringkat FIFA untuk mendapatkan pelanjutan masa untuk pembayaran tersebut. Peace.